kayak mana bantuin dulu. Udah gak apa-apa. Yang pendidikan. Tak kurang lebih lah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Yeah. Gue seneng banget. Langsung dijemput. Pak Amin. Sehat, Pak Amin. Pak, itu Dede. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terbaper Lestiani Bilar di hari ini. Kabar yang sungguh bakal bikin kita semua pada baper dan cute abis. Karena kenapa? Rupanya Rizky Bilar mengajak Lesti pulang ke Medan. Benarkah hal itu merupakan rangkaian acara mereka untuk meminta restu keluarga terdekat dari Rizky Bilar? Wow, 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 sudah tak sabar. Lihatlah kemesraan mereka saat berada di bandara menjelang mereka akan berangkat ke Medan. Dan lihatlah ketika sambutan yang begitu meriah begitu membuat kita bahagia kepada Lesti dan Bilar. Ya, mereka nyatanya hari ini, di minggu ini, mereka liburan ke Medan sambil minta restu. Lihatlah Adlin yang mengawali sang bos, yakni Rizky Bilar, dan yang di belakang itu adalah Lesti Kejora yang lagi berada di Medan. Wah, bikin kita semua pada senang demen akan berita dan kabar terbaru mengenai mereka yang bikin kita senang di hari ini. Ya, kita senang luar biasa guys melihat di hari Minggu ini Lesti dan Bilar menghabiskan waktu bersama untuk berhari Minggu dia di Medan. Akankah acara mereka untuk meminta restu dan sowan pada keluarga terdekat dari Rizky Bilar yang ada di Medan? Tentu juga kita mendoakan hal yang terbaik bagi keduanya, bagi calon mempelai yang akan segera melakukan prosesi lamaran pada tanggal 13 Juni mendatang, tinggal menghitung hari. Tentu juga pernikahan mereka tak akan lama seusai proses lamaran tersebut. Nyatanya Lesti dan Bilar akan segera membina biduk rumah tangga, yakni mereka akan segera bersatu dalam ikatan cinta, yakni pernikahan. Tentu seperti sesuatu yang selalu kita doakan untuk kebaikan mereka berdua, dan tentu juga merupakan keinginan Rizky Bilar. Ijabah dari doa-doa Rizky Bilar maupun Lesti mendapatkan pengganti, mendapatkan pendamping yang begitu perhatian, begitu mencintai sesuai dengan doa-doa dari Lesti dan Bilar. Maka dari itu, jangan lupa bagi kalian yang selalu inginkan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan kabar dan informasi terupdate terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang kian hari kian menarik menjelang hari lamaran mereka berdua. Tentu kita sudah tak sabar akan kebersamaan mereka sebagai pasangan suami istri. Itu aja kabar terbaru terbaper. Jangan lupa kalian agar seru di siang hari ini untuk kasih komentar yang membangun dan juga memberikan kejenakan bagi kita sekalian. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.